What's up, dude? Ketemu lagi sama aku, Adi Sulistyo. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Nah, beberapa hari yang lalu tuh aku lihat di TikTok ada mbak-mbak nyanyi lagunya Shaggy Dog, judulnya Shaiden. Pakai tak-tak-tak ya, asik banget. Namanya Stephanie Melinia. Nah, hari ini aku bakalan ngebedah versinya Mbak Stephanie. Tapi sebelum kita bedah, kita lihat dulu kali ya. Tangannya luas ya? Belok kanan sebelum berjumpa. Kok ketawa dulu? Teman-teman, dia menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan. Angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan. Tuangkan air kedamaian. Cocok banget nih buat dimainin di tongkrongan ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada rekomendasi lagu tongkrongan bisa tulis aja di kolom komen ya. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Let's go. Ya, oke, mari kita mulai tutorialnya. Jadi versinya Mbak Stephanie, dia tuh mainnya dari akres. Oke. Kayak kita main dari G tapi pakai capo di fret 3. Gini. Chordnya di bagian ref itu cuma 3 doang, G, C, dan D. Gitu ya. Tapi seperti biasa, pada tutorial kali ini kita nggak usah pakai capo. Jadi buat teman-teman yang belum punya capo juga bisa ngikutin tutorial kali ini. Nah, pada tutorial kali ini aku mau share urutannya sama kayak lagu aslinya ya. Kita mainnya dari G, sama kayak nada dasar lagu aslinya. Tapi cara maininnya kita sama kayak Mbak Stephanie ya, pakai trak-tak-tak ya. Kayak gitu. Nih aku kasih contoh dulu sedikit di bagian ref-nya ya. Nah, kayak gitu contohnya. Itu yang pertama kita harus pelajari cara strumming-nya terlebih dahulu ya. Strumming-nya itu cuma down aja, cuma turun gini aja. Tapi gandul. Gandul dalam arti di lagu ini itu kan ketukannya ada 4 ya. 2, 3, 4. Nah, itu ngejringnya tuh waktu di atas. Jadi 1 and 2 and 3 and 4. Waktu di atas, waktu di end digenjring. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman udah bisa ya, nanti teman-teman latih dulu seperti itu sampai lancar. Nah, waktu kita mencet chord, itu chordnya habis kita genjreng dimatiin ya. Caranya seperti ini. Kita genjreng, terus kita angkat, tapi jangan diangkat gini ya. Kita naikin sedikit aja sampai suaranya hilang. Paham? Jadi jangan di sustain ya, jangan ditahan. Kalau ditahan kan jadi suaranya panjang gitu ya. Kalau misalkan udah lancar, teman-teman bisa gabungin antara snare dan kick ya. Snare di sini, kicknya di sini. Jadi pakai telapak tangan bagian bawah, terus dipukulin ke body. Snare-nya boleh pakai jari telunjuk atau jari tengah juga boleh ya, bebas. Kayak gitu. Cara gabunginnya antara strumming atau genjreng, kick dan snare seperti ini. Tadi kan ketukannya ada 4 ya. Nah, kicknya kita masukin di ketukan 1 dan ketukan ketiga. Snare-nya di ketukan 2 dan 4. Oke. Contohnya seperti ini. 1 and 2 and 3 and 4. Nah, seperti itu diulang-ulang dulu sampai benar-benar tangannya itu hafal ya. Sampai lancar lah pokoknya lah.
Aku ulangi. Pakai tempo yang lebih cepat ya. 1 and 2 and 3 and 4. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman udah bisa menguasai, terus ditambahin trak-tak-taknya ini, itu berada di ketukan ketiga. Jadi gantiin kicknya. Tadi yang kicknya yang ketukan ketiga, kita ilangin diganti 3 kali ya. Dua ga. Aku mainin pelan-pelan ya. 1 and 2 and 3 and 4 and. Kayak gitu. Aku coba pakai tempo yang lebih cepat. 1 and 2. Kayak gitu. Nah, kalau udah bisa semua, tinggal ditambahin slide. Ini boleh dipakai, boleh enggak sih? Cuma biar lebih asik dikasih ya. Jadi waktu di chord G, chordnya kita slide. Kayak gitu. Di ketukan terakhir, ketukan keempat, kita pakai. Kayak gitu. Jadi waktu, apa namanya, yang di N ya. 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, waktu di setelah 4 kan ada genjringan yang terakhir tuh. Nah, dikasih ini. Dari F crash ke G. Naik setengah di slide. Kayak gitu. Aku contohin lengkap ini ya. G 4 1 and 2 and 3 and 4. Oke, paham? Nah, kalau udah bisa, sekarang kita coba mainin lagunya dari awal ya. Kita coba dari bagian verse kali ya. Coba kawan kau dengar, ku punya cerita. Tempat biasa, ku berbagi rasa. Suka duka tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu hasil jadinya. Nah, untuk awalannya teman-teman bisa pakai trak tak tak seperti ini. Kayak gitu, gampang ya. Habis itu untuk isiannya yang di tengah tadi itu ada di chord G dan chord B minor. Untuk di bagian verse-nya waktu di B minor dikasih trak tak tak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita memakai chord balok semua ya. Jadi pakainya chord seperti ini semua. Ini teman-teman boleh pakai bentuk yang seperti ini, yang chord C-nya. C, B, boleh. Seperti ini boleh, atau kalau teman-teman bisa bentuk seperti ini juga boleh ya. Bebas mau pakai yang mana aja, sah. Nah, untuk urutan lagunya itu sangat simpel banget. Chord-nya yang aku mainin barusan ya. Jadi itu cuma diulang-ulang aja. Habis dari bagian ref ini kembali ke bagian intro atau interlude ya, sama aja. Chordnya sama kayak bagian ref, cuma G, C, D, terus ke G lagi. Habis itu ke bagian verse, ref yang terakhir dua kali. Habis itu outro, selesai. Ya mungkin itu aja yang bisa aku bagiin ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Tunggu tutorial lagu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.